aksi hari ini apa saja tentunya, Mbak? Visi mereka ingin bertemu dengan para anggota dewan yang ada 5 orang, tetapi karena mereka permintaannya semua anggota dewan dari kantor minta keluar, dan tuntutan mereka harus mempertanggungjawabkan yang ada terhadap yang kekurangan mereka. Otomatis rekan-rekan dewan yang ada di dalam tidak mau, karena kalau untuk person atau persendiri ya mereka mau, tapi kalau untuk mempertanggungjawabkan untuk keseluruhan anggota dewan untuk mewakili yang 5 orang aja, mereka sangat keberatan. Tadi dibubarkan itu karena kenapa? Dari tadi permintaan dia, tuntutan para mahasiswa atau pendemo sangat banyak. Ya. Kita berikan jalan yang baik, kita pertemukan, tetapi mereka ingin menyerang masuk ke ranah pengamanan kita, akhirnya ingin menyerang petugas, makanya kita adakan pembubaran. Jadi bentrok akibat sudah terjadi dorong-dorongan antara pengunjuk rasa dengan aparat pengaman. Untuk saat ini ada mahasiswa yang diamankan atau seperti apa? Sementara tadi kita lihat masih ada beberapa, tapi kita akan cek kembali berapa orang, karena saya juga belum mengecek langsung berapa yang diamankan. Dari beberapa juga kita bawa ke rumah sakit karena mungkin ada sesak napas akibat dipegang ataupun gontok-gontok terhadap pengunjuk rasa dan pengaman. Yang dia mahasiswi atau mahasiswa? Yang diamankan ini, dan apakah diduga provokator atau seperti apa? Kita akan mendalami karena kita tidak, kita melihat nanti dari petugas memang yang sudah ditunjuk, kita akan menanyakan bahasanya pelaku ini sebagai apa supaya kita bisa menjelaskan kemudian hari. Aksi tadi yang memicu baku dorong-dorong, apakah ada dari salah satu aparat keamanan yang luka atau gimana? Tentunya tadi sudah terjadinya pelemparan batu terhadap petugas, makanya terjadi kata-kata yang kasar terhadap petugas, akan menyerang, dan memang terjadi pendorongan terhadap aparat. Tentunya kita juga membuat pagar betis supaya mendorong para penjuk rasa untuk mundur. Ini berawal dari saling dorong sampai terjadi bentrokan atau seperti apa? Benar sekali, dari awalnya saling dorong, para penjuk rasa ingin mendesak supaya memasuki ke kantor DPR. Bukan gara-gara bank itu yang diambil oleh anggota? Tidak. Awalnya mereka memang keberatan saat ban diambil, tapi setelah itu diberikan lagi, dibakar di belakang mobil. Kita biarkan karena itu suatu wadah mereka, kita berikan kemauan mereka. Tetapi kita ikuti juga, ternyata mereka tetap ingin menerobos pintu pengamanan dari kita.